Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra tani yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi hama sundep. Hama sundep biasanya petani kalau habis pemupukan itu terlihat sekali. Istilahnya ambles atau nambah rusak. Setelah pemupukan nggak mungkin nambah keluar pucuk, tetapi ambles atau blesek atau juga terlihat kerdil, pertumbuhan itu tidak berkembang secara normal. Itu dikarenakan serangan hama sundep. Hama sundep ini yaitu ada hama yang sudah masuk lewat pori-pori tanaman sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman padi kita. Untuk mengatasinya, pertama pemupukan harus ditunda dulu sebelum terlihat tanaman kita sembuh dari hama tersebut atau kelihatan tunas baru udah keluar, itu baru pemupukan. Untuk pengobatannya kita jangan lewatkan atau harus disertakan dengan POC atau pupuk pelengkap cair untuk merangsang pertumbuhan lewat akar atau lewat daun, itu harus disertakan. Yang kedua, dengan produk yang kandungan bahan aktifnya tidak panas, seperti Dimaevo atau juga Abamectin bisa, atau Fipronil, atau juga yang semacam organik tapi kandungannya lebih meresap ke dalam. Untuk pengobatannya bisa juga melalui karbopuran atau ditabur lewat akar melalui dengan karbopuran, itu sangat efektif untuk mengatasi hama sundep. Sehingga setelah pesemprotan itu hama-hama yang sudah masuk ke dalam tanaman akan mati di dalamnya dan akan berhenti aktivitas di dalam tersebut. Itu tip-tip yang terbaik untuk petani kita. Masalahnya petani saat sekarang adalah yang selalu datang ke kios, yaitu mencari obat atau insektisida yang mengatasi masalah sundep. Serangan ini tentunya sundep yang sedang menyerang pada tanaman kita. Banyak sekali ragam produknya, kita akan bahas yang lebih mendetail lagi. Obatnya namanya killer. Killer di sini tertera pembasmi sundep, bahan aktif piretrum 65 SL, membunuh ulat penggerak batang, membusukkan semua jenis telur hama, dapat mengendalikan ulat gerayak, membunuh lembing batu dan lain-lain, plus bahan penembus pelekat dan perata. Ini sudah ada perekat penembus peratanya juga, sudah disatukan dalam satu kemasan yang namanya killer. Ini dari pemegang nomor pendaftaran CP Sugi Teknik Pangan. Dan ini sudah banyak sekali petani sudah mencoba. Setelah mencoba mereka tetangganya itu kesini lagi dan meminta produk ini atau killer. Dan saya pertanyakan kepada petani tersebut bagaimana hasilnya.
respon dari petani tersebut hasilnya cukup lumayan dan bisa mengatasi yang namanya sundep ini bisa teratasi. Jadi mitra petani ini sudah terbukti dan sudah dicoba oleh petani kita dan hasilnya bisa mengatasi sundep yang pada saat ini serangan sundep. Nah, setelah itu kita campur penggunaannya. Untuk penggunaannya ini saya sarankan atau rekomendasikan satu tangki 16 liter hanya menggunakan 2 tutup. Kurang lebih ini untuk 1 hektar. Tapi kita masih butuh pupuk pelengkap cairnya agar tadi yang sudah terkena sundep kelihatan kerdil ini akan cepat mengeluarkan atau cepat pertumbuhan tunas baru agar terlihat cepat berkembang lagi. Saya di sini sediakan yang namanya Baiges. Baiges ini kandungannya yaitu GA3. Ini bisa untuk merangsang pertumbuhan tanaman dengan cepat. Dengan dosis satu tangki setengah tutup bisa dicampur dengan tadi killer. Hasilnya lumayan, cukup kelihatan sekali setelah selang 3 hari. Ini akan menghasilkan perbedaan di tanaman kita. Alhamdulillah nanti terlihat segar kembali atau normal kembali. Walaupun yang sudah terkena sundep tadi, ya otomatis akan perlahan menjadi membaiknya. Dan yang kalau sudah terkena sundep, nggak mungkin langsung jreng begitu sehat, nggak mungkin ya. Berlarut-larut 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 sampai seminggu mulai kelihatan normal kembali. Mitra tani dan juga kita harus campurkan juga seperti yang sudah banyak digunakan oleh petani, yaitu dengan menggunakan campurkan dengan Maxio N. Ini untuk pelengkap tanaman yang kandungannya nitrogen juga ada, juga fosfat, kalium, NPK sudah ada di sini, sehingga sangat cepat sekali pertumbuhannya. Setelah kerdil tanaman akibat serangan sundep bisa dilengkapi dengan Maxio N, sehingga pertumbuhan selanjutnya tanaman kita menjadi normal kembali dan sangat cepat mengeluarkan tunas lagi, sehingga tanaman kita nampak kelihatan sehat, normal dan hijau royo-royo. Ini namanya Maxio N Balancing. Kemasannya 1 liter, 1 tank 4 tutup. Bisa untuk 1 hektar atau 2 bau bisa. Ya, pemirsa, mitra tani, sedulur petani yang saya hormati, itu tadi trik-trik untuk mengatasi hama sundep. Mudah-mudahan petani mencobanya dan harapan kita tanaman kita menjadi sehat, bebas hama dan menghasilkan hasil yang maksimal, bisa meningkatkan hasil produksi pertanian kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.